Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa lamina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ana nak kita belaka ni buat kajian. Mungkin kita di daurah pertama kita. Kita pergi daurah pertama, kedua, ketiga, sama ada dengan kita atau Maulana Hadi atau dengan ustaz lain. Cuba cari kesimpulan. Ada tak Allah sebut, Allah mensabitkan sifat yang bernama dan bersifat selain daripada Allah? Mana yang kita beritahu ialah yang bernama dan bersifat luar asbab ni Allah saja. Dan Allah menafikan luar asbab ni ada sifat. Allah mensabitkan dia saja yang ada sifat. Nama ada, sifat ada. Kalau dunia, kalau dalam asbab, kita kata nama ada, Cikgu Syafiq. Sifat ada, dengar ada, tahu ada. Dalam asbab kita tak persoalan kan? Kita tak persoalkan. Kita nak beritahu dalam konteks luar asbab ni, dalam Quran, start daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, ada tak makna-makna yang seolah-olah macam nak bawa makna luar asbab ada selain Allah yang ada sifat? Jangan buat kesimpulan dulu. Kita cari ya. Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Kan? Allah menetap mensabitkan ke Allah menafikan? Biasanya Allah mensabitkan ke Allah menafikan? Kan? Lepas tu, yang kedua, cari juga dalam Quran. Ada tak Allah atau lafaz-lafaz makna daripada Allah, Allah suruh Nabi berkata atau Allah sendiri berkata, Allah sendiri suruh atau Allah suruh Nabi suruh, iaitu menyuruh beritahu kepada manusia serulah luar asbab selain daripada Allah? Ada tak? Jangan buat kesalahan lagi, cari dulu. Takut-takut ustaz ada tak ada ya, mana ada contoh. Sampai kita puas hati. Mana bukan ini adalah faham Ustaz Razali, bukan? Kalau kita tak suruh cari lagu tu, dia akan duduk faham lagi. Oh, Ustaz Razali kata lagu ni. Dia anggap kita kata. Itu rumit dia nak faham lah. Carilah sendiri. Kita cari sendiri usaha. Mana kita kaji. Mana kalau benda ni memang wujud, tak apalah kita buat kesalahan lalu gerai. Sekarang ni kita suruh cari. Nak rasa yakin, puas hati. Mereka memang tak ada. Mereka tak ada. Jadi tak ada lah kita nak jaga. Simpulan kata lagu ni, simpulan kata lagu ni. Sebenarnya ini bukan fahaman, ini kalamullah. Kalau macam tak ada kata lagu tu, Ustaz Razali yang kata, contoh tak? Banyak perkara-perkara luar asbab ni, kita tak tahu benda-benda punca. Tapi bila orang kata, kita kata agama macam tu. Kita kata benda tu dibenarkan. Padahal bila kita kaji-kaji, tak ada pun. Jadi kalau tak ada dalam wahyu, itu bukan agama, itu fahaman. Kalau tak ada dalam wahyu, itu bukan agama, itu fahaman. Kan? Maksudnya, yang ada dalam wahyu itulah agama. Maksud kita agama
yang bakal menyelamatkan kita ke hari esok. Dan Nabi sendiri pun, Quran ni, kalau kita baca Quran ni kan, kita jadi macam rumit kita nak belok. Rumit nak belok, nak bawa pahaman kita rumit. Kalau Allah ni, kita nak belok bawa pahaman kita rumit. Kecuali kalau kita ajar dia seayat je. Ayat tu yang kita terang. Mungkin kita boleh belok-belok. Tapi kalau kita duduk setempat, kita ajar daripada surah Fatihah sampai surah Nah ni, kita pun takut nak belok. Mana kita sendiri seolah-olah diikat dan terikat. Diikat dan terikat supaya menyampaikan sebagaimana yang wahyu perintahkan. Kita tak macam tak ada pilihan gitu. Walaupun kadang-kadang benda ni kita takut nak beritahu. Nak heret perkataan ni ikut selera kita, kita tak mampu ini. Lalu akhirnya kita pun jadi ke arah mana kalamullah juga. Mana Quran ni nak bawa kepada kalamullah. Tak ada pahaman. Dan membawa kepada kalamullah. Segala apa-apa ialah Quran ni adalah kalamullah, bukan fahaman A, B, C, bukan. Ini diberitahu oleh guru kita. Cuba kita mengaji makna Quran, kita baca daripada A sampai sampai surah Nas. Gamuk nak kita nak belok ikut pahaman kita. Tak gamuk Allah lagu ni. Sebab dalam Quran ni dia diancam kepada bukan yang kita sampaikan, kita sendiri pun diancam. Kalau tak sampai dia ancam. Kalau sampai tak serupa dia ancam. Diam tak sampai kena ancam dengan azab. Dah sampai tak serupa kena ancam. Kan? Lepas tu kena sampai juga. Dan kena serupa. Tak boleh belok. Bayangkan. Kalau kita pada barang yang kita kena baca, lepas tu benda yang apa tu mengancam kita sendiri. Akhirnya kita sendiri tak mampu, tak hati kita tak rela, tak tergamuk nak belok, tak tergamuk. Sebab itulah Anas setuju kalau Maulana kata kita, dia kata mengaji Quran ni kan, mengaji Quran ni kerana kita mengajar Quran untuk guru jadi betul, murid jadi betul. Betul. Oh, kita nampak betul lah Quran membetulkan orang mengajar, membetulkan orang mengaji. Dia bagi betul dulu. Sebab maksud dia tu tergamuk kita. Tak tergamuk kita nak buat lagu lain. Kalau lah kita nak belok, baik tak mengajar. Bagi sejuta suruh belok ayat Quran. Kalau kita dah tahu maksud lagu ni, tak tergamuk kita. Bagi sejuta, bagi 10 juta, kaya tak tergamuk. Makna dia tu. Kecuali kalau seayat, dua ayat kita pun tak mengaji makna lagi. Kan? Nak ajar belok tu mungkin berlaku. Tapi kalau dah 30 juzuk ni, kalau makna lagu ni, kalau pernah kita buat, kita akan orang tu akan buat keputusan untuk betulkan balik apa tu tingkah laku ataupun metod kita selama ni. Tak apa, tergamuk nak tengok lagu ni cari pasar. Baik diam tu kalau kena azab pun lebih baik kita tahu betul kita diam daripada kita bercakap kita belok. Tergamuk sebab dia tak baca wahyu lagi. Dia pun tak sampai wahyu ke dia. Kalau dia sampai wahyu ke dia pun tak tergamuk, dia masih selamat. Jadi terima Quran. Kalau dia tergamuk buat, dia masih selamat lah. Dia tergamuk buat, mana makna dia masuk 30 juzuk Quran tu sampai ke dia. Kalau sampai tak tergamuk. Tapi kadang-kadang kita tengok, dah hafal 30 juzuk dah. Dah sampai dah, kadang-kadang mungkin terhijab. Hijab-hijab yang menyebabkan dia tu gamuk. Boleh buat benda tu. Boleh jadi. Dia ada dua cari. Kalau ada, beritahu kita. Kita boleh fikir semula lah. Sebab kita tak jumpa lagi. Cari dulu. Bila kata-kata benda tu tak ada. Selama ni kalau orang ajar kita tu, fahaman lah. Betul tak? Yang ajar kita, yang jaga kepada kita ni, benda tu bukan yang wahyu Allah, fahaman. Bila fahaman ni, bukan menyelamatkan. Masuk ke neraka tak tubik-tubik sebab melibatkan akidah. Ya Allah.
Ayat 60. Ayat 60 ni dia masuk ayat 5. Ayat 5 Al-Fatihah. Kat mana ni kita baca dulu? Dan dialah yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Jadi wafat ni ada dua, ada dua maksud. Satu ambil belaka, jasad dengan roh. Hani roh saja, tapi separuh roh. Sebab bukan mana mati ni, mana tidur. Dalam surah Zumar beritahu kita ada dua roh. Kalau kita mati, dua-dua roh tu keluar. Kalau kita tidur, satu roh keluar, satu roh tinggal dalam jasad kita. Dia panggil roh hayah. Roh mutamayis yang membezakan apa tu hakikat dengan bukan hakikat ni keluar daripada tubuh kita, sehingga kita tak boleh nak faham mimpi ni mimpi ke hakikat. Sampai roh apa tu mutamayis ni masuk semula dalam badan kita, baru kita tahu oh mimpi rupanya. Jadi kita ada dua roh. Satu roh hayah, satu roh mutamayis. Bila kita tidur, roh hayah duduk dalam badan kita lagi, roh mutamayis keluar. Bila roh mutamayis keluar, yakni roh yang membezakan hakikat dengan bukan hakikat, maka kita ingat mimpi itu hakikat. Sampai kita jaga, baru kita tahu mimpi rupanya. Mimpi rupanya. Dan dialah yang mewafatkan kamu, makna menidurkan kamu. Jadi wafat ni, yang tawafat ni, dia ada maksud satu, maksud dua. Maksud satu ni ambil belaka. Macam Nabi Isa tu, jasad dia ambil, roh dia ambil, ibu nak kata. Kan, mana ambil belaka, mana akhada kulluh, maknanya ambil belaka, mana asal dia. Tapi kalau maksud dia ialah mati, maka ambil separuh. Jasad tinggal, roh ambil. Kat sini bukan ambil separuh, satu, bukan satu per dua. Kan, bukan ambil seluruh roh, satu roh ambil. Roh mutamayis, roh hayah tinggal dalam jasad kita. Maka makna dia tidur. Jadi dialah yang mewafatkan kamu, yakni menidurkan kamu di waktu malam. Di waktu malam. Dan dia mengetahui, dan dia mengetahui khususnya tahu apa yang kamu jarah tu, apa yang kamu lakukan. Bin nahar, pada waktu siang hari. Bin nahar, pada waktu siang hari. Ini adalah satu yang lazim. Bukan mesti. Ada orang malam dia bekerja, siang dia tidur, ada. Kan? Overtime. Mana siang dia tidur, malam dia kerja. Hani satu yang lazim, orang faham dah, beritahu. Biasanya orang waktu malam tidur, waktu siang jaga. Salah ke malam kerja? Tak salah. Cuma nak cerita biasa ni. Oh, kalau tidur belaka, pencuri kerja malam. Betul tak? Kalau kat tidur belaka malam, pencuri buat perusahaan, malam ni kita kerja. Sebab kat tidur belaka nanti. Semua kemudian, ya ba'asukum, dia membangunkan kamu. Jadi ba'asa ni dia ada makna bangun daripada tidur, ada makna bangkit daripada kematian, ada makna lantik, ada makna utus. Empat. Bangkit tidur, ba'asa. Bangkit daripada mati, ba'asa. Lantik, ba'asa. Utus, ba'asa. Dialah yang semua yang ba'asukum fi padanya. Takut lari masuk. Ayat. Thank you.
Kemudian dia membangunkan kamu dapat tidur pada siang hari. Pada siang hari liyukdha, untuk disempurnakan. Untuk disempurnakan umurnya yang telah ditetapkan, ajalun musamma, umurnya yang telah ditetapkan. Dia kalau kita kita betul tak, kalau kalau kita orang nak beranak eh, baca ayat ayat apa surah Al-Baqarah ayat apa subhasabila yasar, kemudian jalan dia permudahkannya. Berapa kali ustaz? Tak kira berapa kali, bagi faham, bagi faham. Lepas tu mana ayat 5 surah Fatihah, maksudnya Tuhan nak beritahu sampai, lepas tu kita minta hak kita. Maksudnya Allah nak beritahu sampai kita, lepas tu kita minta hak kita. Maksudnya Tuhan nak sampai kita sampai ayat 5, lepas tu kita minta hak kita. Jangan sampai masuk tak sampai. Kita nak kita jadi ya, hati jadi sihir. Pastikan maksud yang Tuhan nak beritahu sampai kita. Lepas tu kita minta kita. Sebab tu kalau orang tak boleh tidur, ada penyakit tak boleh tidur, dia boleh baca ayat ni. Tapi sama dengan cara ayat tadi, ayat tak beranak tadi. Maksud yang dikenaki sampai kita, lepas tu kita minta lah kita. Faham tak? Ayat tu kan, dialah telah waktu menidurkan kamu pada waktu malam. Bagi faham maksud dia, biar maksud tu sampai kita. Lepas tu minta, ya Allah, bagilah aku tidur malam ni. Tak boleh tidur. Anak pun tak faham macam mana tak boleh tidur. Sebab kita dah letak tidur dulu. Jadi tak boleh tidur tu macam mana kita tak faham. Ada sekali-kali tu ada lah. Ada jenis orang tak boleh tidur. Baik, tiap-tiap malam boleh tidur macam mana. Tak tanya kita pula. Kita kata, ada ayat-ayat yang yang sesuai dengan maksud dia. Kita faham maksud dia. Mana dia tidur, tak boleh tidur. Barang dia tidur ni barang takwi ni, barang Allah Ta'ala. Jadi kita baca ayat ni, kita menghayati makna dia. Lepas tu kita minta kita cara dia, cara-cara untuk elak daripada. Kalau kalau sihir lagu lain, sihir ni kita tak peduli makna, tapi hari tu nak jadi sihir. Hak maksud yang nak disampaikan kita tak peduli, tapi yang kita nak biar jadi. Jadi sihir tu biasa orang-orang jenis-jenis ayat guna-guna lah, betul lah. Dia tak boleh makna dia, sesuai tak sesuai. Kan, elok ayat tu sesuai tak sesuai dengan apa yang dia nak, dia tak boleh. Yang penting hak dia nak tercapai. Kan, itu sihir. Makna, orang nak ajar kita, selagi mana prinsip elemen tu terjaga, tak apa. Tapi, dia tak ajar berapa kali. Kita hayati makna dia, minta kita. Hayati maksud dia, biar sampai kita maksud tu. Dan kita yakin bahawa barang tidur ni takwi ni Allah yang yang apa? Yang yang menetapkan. Kalau kita tidur, mana kita minta bagian-bagian Allah yang Allah janji kepada kita tu. Dia yang yang menidurkan, dia yang menyihatkan. Selama mana konsep yang lima tu berlaku, maka dia dia bukan, bukan benda yang lain daripada metod. Cuma jangan tetap lah 10 kali ke 20 kali ke. Sekarang dia nak macam apa. Yang penting maksud tu capai. Macam mana dia tetap lagi? Ha? Dia tetap lagi? Cetak kan tu jadi 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 masalah. Jadi macam-macam dia macam lari ketok lah. Soalan macam kena lagu ni, baru lagu ni. Ada ke boleh buat pada pada apa-apa? Ha? Ada boleh buat apa-apa? Buat macam mana? Kalau bila tetapkan gitu kan? Tetap ni bila apa tu lama-lama dia jadi macam seolah-olah macam apa tu, bila kita tetap kena lagu ni, dia jadi seolah-olah macam baru lagu ni baru jadi. Macam benda baik, mana kita kena letak. Cuma kita boleh tahu mana selama mana orang menghayati maksud Quran, dan dia boleh minta atas maksud tu tak apa. Mana dia tetap-tetap ni, kalau kita nak faham comel dia, yang boleh tetap ni Allah Nabi. Sebab barang luar ni dah ada kat Nabi dah. Bila kita tetap lama-lama, jadi orang nak, orang itu macam-macam amalan ni pun nama pula. Amalan ni, amalan ni, amalan ni. Jadi sebenarnya neraca luar ni Nabi. Jadi lama-lama orang tak nampak dah Nabi.
orang jadi angkat amalan kawan ni, amalan kawan ni, amalan kawan ni. Orang tak tak nampak dah Nabi. Ah tu bahaya tu. Dia jadi macam macam bernama pula. Tapi dia mesti sebut saya ijazah. Ah, lepas tu bagi bagi fadilah pula. Fadilah ni barang luar sebab. Pahala pun barang luar sebab. Kita nak kata fadilah ni siapa kita fadilah. Satu hal juga kalau tanya kita nak jawab macam mana? Pahala dia keutamaan barang luar sebab lah kau. Jadi supaya kita tak terjebak daripada apa tu over, baik bila kita nak tetap satu perkara, tak boleh tetap untuk orang lain. Kalau kita nak ajar satu perkara, hak Nabi. Contoh kalau doa, orang nak kata, kita boleh doa. Sebab doa ni, kan kita tak boleh bahasa Arab. Tak tahu doa hak Nabi lagi mana. Kita boleh doa dengan bahasa kita. Atau bahasa Arab pun boleh. Tapi jangan ajar orang lain. Untuk kita saja. Bila kita ajar orang lain, lama-lama tubik nama. Doa, osad dan lain-lain. Lama-lama orang tak peduli dah. Orang tak, tak faham konsep dah. Barang-barang luar ni, neraca dah Nabi. Orang tak nampak dah. Jadi berlakulah masalah. Sampai bila dalam kita konteks nak merawat penyakit gangguan jin, eh? Biasa penyakit gangguan jin ni berlaku kerana satu amalan yang telah ditetapkan. Membaca 10,000 kali. Kan? Nanti ada, dia ada ayat-ayat jin itu, orang tu amal. Okey, berlaku gangguan lah tu. Gangguan-gangguan ni berlaku okay, amalan-amalan yang yang telah ditetapkan oleh seseorang. Seseorang tu jin. Bila kita dah diajar ambil mana-mana amalan, sama-sama boleh tetapkan. Mana kita tahu amalan jin ke tak? Lama-lama orang terperangkap sebab orang tak ada metod. Orang tak ada metod. Tempat tu contoh Nabi ajar dah. Apa kita ajar kita? Mana kita ni sebagai sebagai oh, sebagai penyambung lidah Nabi. Sebut penyambung lidah Nabi. Tak boleh ajar kita. Kena ajar Nabi ya. Sebab situ Nabi ada dah. Kita kena jajah Nabi. Kalau kita jajah kita, mana angkat kita, angkat Nabi. Betul tak? Jadi prinsip kita, kita ajar masyarakat ialah dalaman neraca dari Quran. Luaran neraca dari Nabi. Kalau kita angkat kita, orang nampak banyak neraca. Orang pening ini. Ustaz ni kata lagu ni, Ustaz kata lagu ni. Sebab kita ajar lah betul. Senang. Barang luar ni neraca dari Nabi. Kalau seperti Nabi betul lah. Tak seperti Nabi tak betul. Jadi orang nampak so mudah. Simple. Sekarang orang tak nampak sebab masing-masing ajar. Cara lagu ni, cara lagu ni, cara lagu ni, cara lagu ni. Jadi lama-lama orang tak nampak lah Nabi. Sepatutnya kita ni nak mengenalkan hak yang terjamin. Jadi maknanya celaru tu sebab kita tak ajar masyarakat metod. Metod yang betul. Neraca. Kan? Sebab neraca-neraca ni tak boleh kita pandang-pandang. Benar. Betul. Yang paling selamat ialah kita sandarkan kepada hak yang layak disandarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang. Jadi masalah jadi rumit tu tak betul ke balik ke senang jadi kes jadi isu jadi ni kes simple aja. Ha. Jadi kalau balah-balah lagu ni baik kita baik balik kepada Nabi. Sebab tu kita ajar dah balik kepada Nabi, balik kepada Nabi. Yang kita ajar cara kita jadi lama jadi masalah tu. Masalah kita lah. Kalau kita ajar semua orang ajar Nabi belakang, senang masalah. Belakang siapa? Satu orang, satu metod. Eh? Ni orang ni ajar lagu ni, orang ni ajar lagu ni. Kau pening jadi. Kan? Semua serupa. Mau ajar Nabi, aku ajar Nabi, senang. Jadi masalah, jadi macam bila kita ajar kita nak bagi niat kita. Kawan ni bagi niat Nabi. Jadi hak kita nak usul dengan Nabi wahyu. Kan? Lepas tu lama-lama orang pula takut hilang kita. Oh Nabi tak puas hilang, kita tak boleh. Dia jadi faham aku tu. Isu lah ni ialah barang-barang kita. Bukan barang-barang wahyu, barang kita. Hilang tak apa barang kita. Kan? Hak kita ubah tak apa. Ubah balik dengan Nabi. Masalah sekarang ni, jangan ubah hak kita. Hak Nabi 10 kali ubah tak apa. Itu balik ke ni? Yang kita yang sentuhan Nabi tak apa sentuh, 10 kali sentuh tak apa. Hak kita jangan. Oh, Musa yang hakmu daripada hak Nabi tu. Orang tak kenal hak Nabi tak apa. Kan? Hak kita tak boleh. Jadi bimbang hilang hak kita. Hak Nabi hilang tak apa. Tengok, dah channel ni. Lepas tu nak selamat, nak syafaat Nabi.
Macam mana? Nak tahu tak kuasa, no, kuasa. Jangan sentuh hak saya. Nanti hilang hak saya nanti. Bimbang hilang hak saya. Hak Nabi hilang tak apa. Nampak tak? Dia terbalik jadi. Sepatutnya kita ni dah sayang Nabi, nak dapat syafaat Nabi. Sepatutnya jangan hilang hak Nabi. Hak kita hilang tak apa sepatutnya. Lepas sikit lagu tu, terbalik lah ni. Sebab tu lah nak elok berlaku lagu ni, jangan jajah hak kita. Senang, jajah Nabi. Ada orang marah ni. Ya. Orang nak kata, masa sekarang ni kita tak bagus eh. Seolah macam Nabi tu ramai ni. Nak ikut kawan ni, nak ikut kawan ni. Tu pada risalah. Dia, Quran ni dijaga tiga perkara. Tauhid, risalah, akhirat. Kalau kita mengaji Quran, sampai kita faham bahawa dalaman kita kalau tak menepati Quran, tak betul. Sampai menepati Quran, baru betul. Barulah kita faham makna Tauhid. Dan dalam tu lah ada makna Tauhid. Makna Tauhid mengajak kita seru berhajat Allah saja. Salah mana kita tak mengaji Quran, selama tu kita masa tu tak sampai kita. Cubalah tanya orang yang belum mengaji eh. Boleh tak seru mambang? Eh boleh. Dia tak kemah eh. Boleh tak seru ni? Boleh. Sampai dengan Al-Quran baru dia faham tak boleh. Kan? Tajuk yang kedua risalah penting. Risalah kerasulan. Kerasulan ni sampai dia faham selama ni tidak menepati Nabi tak benar. Sampai menepati Nabi baru benar. Kadang-kadang berlaku gangguan. Mana gangguan-gangguan ni daripada manipulasi ya. Sehingga orang tak nampak. Sehingga orang tengok benda ni, dia tak nampak ke Nabi dah. Sebab banyak neraca, pening. Sebenarnya Quran ajar kita, selama mana tidak mendapati Nabi, tak benar dan tak selamat. Sampai kita faham bahawa barang-barang luar ni mesti mendapati Nabi. Sebab Nabi lah neraca. Bukan ustaz ni, bukan ustaz ni, bukan ustaz ni. Nabi neraca. Selama mana tidak mendapati Nabi, selamat tu tak selamat. Sebab Tauhid, risalah, akhirat. Mana kita nak balik jumpa Tuhan ni, ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, nak pastikan betul makna tu, Quran. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak pastikan betul makna tu, kalam Nabi. Makna, Quran ni nak bawa kepada secara umum. Kita kena tengok Nabi sebagai neraca amalan luaran kita. Kalau mendapati Nabi betul lah. Kalau tidak mendapati Nabi tak betul. Selama nak tak betul, selama itulah kita dalam bahaya. Nak balik jumpa Tuhan dengan selamat tu. Padahal simple je. Makna Quran ni nak ajar jangan beza dengan Quran. Jangan beza dengan Nabi. Itu ya. Jangan menyalahi Quran, jangan menyalahi Nabi. Kalau betul-betul kita nak selamat hari esok. Jadi kadang-kadang yang jadi rumit, jadi warna tu kacau, jadi warna kabur tu kerana ada yang tidak bertanggungjawab. Makna agama ni mudah ya. Mengaji Quran nak pastikan biar dalam kita suka Quran. Dan Quran beritahu kena ada tiga metod, tiga perkara penting: tauhid, risalah, akhirat. Tauhid campur risalah, selamat di akhirat. Risalah ni kerasulan. Mana kalau kita mengaji apa-apa pun sebenarnya makna ni. Makna ni sebenarnya. Jadi bila orang tak faham metod asal tu tak diterangkan dan banyak mana banyak masyarakat kita sendiri pun terhijab, maka kadang-kadang jadi payah. Hak pening tu sebab metod asal tak ada kita. Ucap kalimah syahadah tu ucap dah tapi tak faham. Tuntutan kalimah syahadah tu apa dia? Nak pastikan biar mati serupa dengan Quran dalaman, luar serupa dengan Nabi. Itu je. Agama menuntut pada makna tu. Dan kita kena sampai ke orang, kalau makna tu ada, selamatlah kita kat besok. Dalaman serupa dengan Quran, luaran serupa dengan Nabi. Kita mengajilah mana-mana ayat dalam Quran, semua membawa makna tu. Dan dengan ada makna tu lah menyebabkan seorang itu selamat di hari esok.
Lepas tu dia kata, semua kemudian dia akan menerangkan kepada kamu tentang apa yang kuntum dahulu kamu kerjakan, tak malu. Wahwal qahir, dan dia lah berkuasa penakluk terhadap hamba-hambanya. Dia adalah penakluk terhadap hamba-hambanya. Wahwal qahir fauqa ibadi. Dan dia wayursilu alaikum, dan dia menghantar ke atas kamu hafazah. Hafazah ni dia ada, ada beberapa peranan. Satu, jaga, jaga jasad kita. Jaga jasad kita daripada kemasukan apa tu? Kemasukan binatang-binatang dalam telinga kita. Kan? Mana anggota kita? Termasuklah jaga daripada telinga kita masuk semut. Tapi ada masa tu, ha, tu tanda arahan. Mana kadang-kadang secara umum dia Allah mengarahkan malaikat ni jaga. Tapi ada semua masa seko tu. Waktu tu, mana waktu tu Allah, takdir Allah ialah nak bagi masa seko. Ha, tu itu hikmah dah lah. Mana bila Allah kata Allah nak jaga kita daripada musibah ni. Waktu berlaku ni malaikat jaga. Tapi kalau berlaku juga, Allah tidak beri arahan sehingga malaikat tengok saja. Tapi hakikat dia memang secara umum dia kadang-kadang kebanyakannya apa berlaku ni tak berlaku kerana malaikat jaga kita. Cuma malaikat jaga kita ni dengan syarat kita ni tauhid. Dah kalau kita syirik ni kan, suruh malaikat pula kan, minta lindung malaikat 44. Ni kalau kita tauhid, Allah jaga kita kalau kita syirik kan. Mana kadang-kadang adalah benda yang patut jaga tak jaga sebab kita langgar perintah dia. Hatta sehinggalah idza jaa, apabila datang kepada kamu ahadakumul mautu, datang kepada kamu kematian, datang kepada kamu kematian. Jadi malaikat hafazah ni jaga jasmani, jaga rohani. Jasmani tu memang paling utama lah. Rohani tu makna jaga daripada didekati oleh jin. Tapi kalau kita ni syirik atau kita ni apa tu jauh dengan Quran, maka kita buat tidak mendapati wahyu, contoh menyalahi wahyu, maka terangkatlah penjagaan tu, perlindungan tu. Sebab tu jin boleh godam kita tu. Tawafatku rusulana, telah muwafatkannya, telah mematikannya oleh utusan-utusan kami. Malaikat-malaikat yang kami tugaskan mencabut nyawa. Tapi persoalannya yang kita kena jawab ialah, mestikah mati seorang itu melalui malaikat? Dulu kita faham betul juga. Dan apa kita tak faham kalau tak ada malaikat tak boleh. Dah lama kita faham. Allah ni berhajat pada mereka. Ha, dia lama-lama dah betul. Sekarang soalan kita ialah, adakah setiap orang mati ni mesti malaikat ambil nyawa? Ha? Ya kan tak? Tidak. Bukan mesti melakar macam mana. Mati dia ada empat cara tu orang buat. Satu, melakar macam mana. Satu lagi apa? Dalam Quran Allah sebut. Dengan pengikan saya suara lah. Kan? Suara mati. Bukan malaikat bawa api nyamuk. Suara. Dengan suara tu mati. Suara. Suara malaikat.
mati berlaku. Bukan malaikat maut mari. Seorang malaikat mati. Malaikat mungkinlah. Ha, pergikan malaikat kat mati berlaku. Surah Yasin. Fa idahum khamidun. Bukan malaikat maut mari. Seorang malaikat mati. Ini tak kiamat ke? Tak kiamat. Berlaku sebelum ni. Betul lah kata. Pergikan. Ha, pergikan. Yang ketiga, cara apa? Cara angin halus. Angin lembut. Angin lembut tu lalu kita, mati selalu. Tak pakai melekat. Ha, tu hak-hak kiamat tu. Yang keempat, tanpa cara melekat, Allah kata matilah kamu. Mati. Ada tak? Dalam surah Al-Baqarah, mutu. Matilah kamu. Mati belaka. Yang takut dia ni takut mati. Lari, tinggal negeri dia. Lepas tu Allah kata, mutu. Matilah kamu. Mati. Ha, mana ada malaikat maut? Jadi sebenarnya, malaikat segala jadi malaikat ni, bila Allah kata Allah tugaskan ke malaikat ni, bukan Allah berhajat kepada malaikat. Sebab bukan mesti ada malaikat, mati. Tak nak malaikat pun Tuhan boleh bawa mati sendiri lagu tu. Cuma maksud Allah bagi kepada malaikat ni, Allah nak ajar kepada kita makna taat. Malaikat ni apa suruh dia ikut perintah. Makna taatnya tu ya. Nak menzahirkan makna taat pada hamba, pada manusia tu ya. Bukan Allah ni macam seolah macam berhajat kepada malaikat. Hanya faham lagu tu kan? Tidak pun kita tak faham lagu tu tak. Cuma kenapa Allah beritahu malaikat ni tugaskan, hikmah Allah tugas malaikat ni nak mazahkan kita makna taat. Malaikat ni tengok sebagaimana mana dia tugaskan, macam tu lah dia buat. Takut yang malaikat kepada Allah, nak mazahkan makna taat. Lepas tu syaitan pula nak mazahkan makna maksiat. Makna dahaka tu, ha, tu syaitan, makna dahaka. Makna taat, tengok malaikat. Kalau menyalahi perbuatan malaikat, ha, tu makna maksiat. Cuba tengok. Malaikat ni sebagaimana dia perintah, hak tu juga. Malaikat ada mandat. Mandat, suruh lain buat lain, ada tak mandat? Mandat. Suruh lain buat lain atau tambah? Tak ada. Malaikat buat sebagaimana dia suruh. Hak tambahan kita ni, perangai kita ni. Mana jenis nafsu, jenis nak suruh lagu ni kita. Lagu ni lah, belok lagu ni lah, lagu ni lah. Padahal yang disuruh lagu ni. Mana metod Nabi. Nabi tu metod. Tapi bila sampai kita, tidak ubah betul lagu ni, lagu ni, lagu ni. Ha, ni kita. Jadi itu bukan watak, itu bukan tak tu. Sebab menyalahi malaikat. Malaikat tak, malaikat sebagai mana dia suruh, hal lagu tu dia buat. Hak mana-mana ni manusia. Jadi mandar ni lah nafsu dia bagi. Nafsu dalam beribadah. Dan mandar ni tak selamat ke akhirat. Sebab menyalahi makna malaikat. Menyalahi makna ketaatan malaikat. Syekh Warullah dia lagi kan. Dia hurai tu. Makna tak ada tak, angkat tangan gitu. Dia hurai tu. Dia nak balikkan. Makna dia hurai malaikat. Tentang malaikat. Tentang manusia. Tentang haiwan. Dia hurai tu. Sehingga kita ni merasakan KO lah kita. Dia nak hapuskan segala-segala benda-benda nafsu tu. Negara tu nak balik kepada tauhid, kepada ajaran yang betul. Jadi dia hurai tu kan, sampai kita angkat tangan. Betul lah, hak kita nafsu berlaku. Hak kita nafsu berlaku. Tak ada alasan kita. Dia ni asal kan, negara kan banyak tarikat-tarikat. Dia asli masuk tarikat. Lepas tu dia mengaji-mengaji, dia tengok banyak tarikat ni lari daripada ajaran yang sebenar. Dia pun keluar, dia buat kitab Hujjatullah Balighah ni. Nak balik kepada asal. Sehingga istilah tasawuf pun dia buat makna ihsan. Dia tak buat tasawuf. Dia ambil istilah apa, dia ambil daripada wahyu. Dia tak say, dia ambil istilah-istilah yang luar-luar. Apa dia, pengajaran dia menampakkan barang luar ni biasa buat sana. Lepas tu dia buat nama ihsan. Ihsan ni tasawuf. Cuma dia buat nama lain. Supaya umat manusia ni kalau nak belajar sesuatu agama, nak rapat diri dengan Allah, tidak ada yang lebih baik daripada hak Nabi ajar kita. Yang lari daripada sampai kita kat India kan, oh, Tok Guru ni, Tok Guru ni, Tok. Jadi macam tak jelas.
hak asal tu mana. Jadi Syekh Walul Adalawi ni dia sedarkan masyarakat supaya balik kepada pangkal jalan kan. Kita tak adalah, kita adalah. Jadi kalau kita kaji buat malaikat ni, orang kita faham, nafsu berlaku. Malaikat tak faham lah. Dia hak tu, suruh hak tu buat. Adakah dalil wujud boleh kita tersudut ambil ayat Quran yang sesuai yang kaya pun kita kan? Untuk ni ayat tu ni, ayat musuh ke, sikit kepala ke, sikit perut ke. Dia gini. Dia kaedah je ayat ribu. Kebanyakannya menyahai ayat lima tu masalahnya. Selama ni benda mati ayat lima tak apa. Maksud yang kita nak tu tercapai. Lepas tu kita minta, kita hak kita minta tu boleh jadi berlaku, boleh tak berlaku. Masalah sekarang ni, masalahnya kita ni apa tu, ayat kita nak kata segala hak kita nak. Lepas tu kita tak perlu nak mana dia. Hak kita nak tercapai, memang lari sebut. Dengan mana dia tak nak kata. Macam ayat halau hantu eh. No, this that banyak ayat itu dibuat dalil sebagai membolehkan. Ha? Berkaedah. Bukan makna semua benda boleh, berkaedah. Kaedah yang lima. Sebab kan saya tengok kan macam Abi Adam sendiri ya. Bila itu ke kubur ni. Sampai ke 40 tahun dia minta ampun, tak tampung lagi dia. Sehingga tak asli ajar dia doa. Doa macam pengampunan kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Barulah Allah Ta'ala ampun dia. Maknanya kita tak boleh suka-suka hati. Betul, mana dia memang betul. Itu Maulana kita tahu. Cuma selap dia ayat lima. Yang berlaku ni ialah kita ambil ayat mana-mana, lepas tu letak pula ke dalam 40 kali, 50 kali. Lepas tu kita beritahu fadilat-fadilat. Lepas tu ayat kita nak kata segar pun. Lepas tu jadi masalah tu. Lari mana kita tak lari pada ayat lima, tak apa sebenarnya. Lepas tu Maulana ada ajar semua sahabat dan sahabat tu. Sebab apa? Okay. Benda patut ayat lima tu. Kita suruh hayati makna dia. Lepas tu, tak kita. Ayat lima kalah, Ustaz? Suruh mana? Al-Fatihah. Biar masalah tercapai dulu. Lepas tu kita minta kita. Masa kita tercapai, masa Allah tercapai. Hakna Allah nak, sampai kita dulu. Barulah kita minta, baru kita minta kita. Hak yang masalah sekarang ni, yang berlaku, yang orang-orang ajar lah. Tak ada kaitan. Ayat tu kadang-kadang tak ada kaitan masuk kita. Ya, ada kaitan dia ambil bahasa makna sikit ya. Macam kata la isu dauna anna wala yudifu. Kan kata kita nak memabukkan. Jadi guna ayat tu sakit, kalau sakit kepala baca. Kemarin kali. Ha tu lah terlalu macam terlalu spesifik sangat. Dia contoh ayat yang mula ajar tu semasa bila Islam. Memang ada kaitan. Mula jalan ia permudahkan, ada kaitan. Kita faham memang kita nak beranak ni. Memang Allah permudahkan. Masuk, capai tak? Masuk Tuhan nak sampai kita. Sampai, maksudnya kita minta kita. Tapi dia tak ajar, kalau dia baca 10 kali, tak ada. Saya start dalam TV, saya keluar TV ya. Sakit ada sini, tekan pegang sini, baca ni. Sakit ni, baca ni, tekan sini. Dia mana? Dia bukan boleh berlaku. Saya jasa kan? Bukan tak boleh berlaku. Dia ada tertib dia. Tertib dia ayat 5 tadi ya. Ayat 5 tu, mana? Kalau ayat tu memang ada unsur tauhid. Contoh ayat semasabil yasar. Ada unsur tauhid tak? Ada, makna dia kita nak beranak ni Allah yang mengeluarkan. Mana Allah yang mengeluarkan anak tu daripada tempat dia. Mana kita boleh, contoh kita ni cekat tulang eh. Mana kalau Allah tak tolong je mana? Mana kita menghati mana tu, kita faham bahawa Allah, kalau Allah tak tolong, Allah tak boleh keluar. Mana dia asal dia, konsep asal dia menguntungkan Quran. Benda tu sekarang ni yang orang jajah ni, orang nampak macam yang berlaku Quran tak untung mana, lek kita. Hak kita dapat, hak Quran tak dapat. Faham tak? Tak ajar pula menghayati makna dia. Kadang makna dia tak terkata. Soalnya jadi ayat ni jadi macam kan. Nak untuk sakit-sakit Quran. Lepas tu makna tak boleh tak apa. Soalnya lagu tu. Ada orang rumit ke tu nak bagi faham ni. Ada orang sensitif. Dia makna apa ni? Orang dunia tengok Quran nampak dunia. Orang akhirat nampak Quran, tengok Quran nampak akhirat. Atau mana tu? Kita nak dunia kita saja ke nak akhirat sekali? Nak akhirat sekali. Maksud tu bawa akhirat tak? Tak apa. Bila akhirat, maksudnya akhirat kita nak tu tercapai, ambil tak dunia kita? Tak apa.
Di masa sekarang ni, makna tu tak sampai kita. Tapi kita nak kita tu capai. Faham tak? Nak berlaku lah ni. Ayat-ayat ni tu. Nak lepas daripada. Lepas daripada GPJ eh. Kita aja. Dia memang kadang-kadang mana dia tak boleh mana lain. Buka itu. Buka. Buka. Ada buka. Dia tak boleh. Jadi mana-mana merosak ini. Mana maksud tu, maksud yang dikehendaki pada Quran tu jadi rosak. Ha, tak boleh. Maksud yang dikehendaki Allah Ta'ala tu sampai kita. Tercapai. Macam apa kita minta kita? Kebanyakan kalau orang ajar ni, orang tak tahu makna dia. Kadang makna tak ada kaitan. Orang-orang nak baca tu jadi. Ha, tu biasa lari betul. Ha, tak boleh. Lari betul. Baca-baca tengok tak ada kaitan pun. Tak boleh. Lepas tu, siapa dia? Abdullah. Saya Bukhari. Abdul Rahim. Abdullah Bukhari. Banyak nama dia. Ha? Abdullah Bukhari. Abdul Rahim. Dia ajar. Sebelum kita nak amal, hayati makna dulu. Bila makna yang maksudnya Allah nak sampai kita capai, waktu minta lah kita. Tak payah nak ajar berkali-kali. Yang penting maksud yang Allah nak sampai ayat kita dah sampai dulu. Waktu minta lah kita, tak apa. Ayat lima. Kan, iyyaka na'budu, hak Allah. Iyyaka nasta'in, hak kita. Sesal hak Tuhan dulu, waktu kita minta lah kita. Masa sekarang ni, dia tidak menepati ayat lima tu. Hak kita, hak Allah nak, tak peduli mana. Makna, tak peduli mana. Yang penting hak kita tercapai. Lari maksud yang lima tu tak boleh. Kebanyakan lagu tu lah. Hak ini haknya dia ajar-ajar. Lagu tu lah. Lari maksud yang lima. Jadi ayat tu jadi seolah-olah macam tu. Faham sendiri lah. Anda faham dah. Hak tu. Hati-hati jadi isu tu. Semua lari daripada maksud yang lima. Selari mana tak lari, tak apa. Macam kalau nak ajar contoh. Apa tu, kalau anak degil kan, dia tak sedar baca lagu tu. Baca muka surat 2, surah Luqman. Lepas tu, baca makna sekali. Ya bunaya, ya bunaya, ya beranak gitu. Jangan tambah, jangan kurang. Ah, tu baca makna, baca sampai berlaku perubahan kepada anak tu. Makna maksud Allah tercapai tak? Capai maksud ayat tu sampai anak itu. Lepas tu, kita nak kita. Tak apa. Maksud yang Allah nak tercapai, yang kita patut sampai kepada anak kita tercapai. Lepas tu, kita nak anak kita berubah. Tak apa. Tak apa tak? Maksud yang Allah nak pada ayat tu, kita sampai kepada anak kita tercapai. Sebab kita bukan baca saja. Kita beritahu makna dia. Wah, anakku janganlah engkau tinggalkan solat kan. Kan? Ya bunaya, ya bunaya. Maksud yang Allah nak tercapai, lepas tu kita minta gitu. Konsep ilmu tu. Tapi kalau lari pada konsep ilmu tu, ni tak payah amal, betul lah betul. Lepas tu dia kata, boleh. Wahum la yufarrutun. Dan mereka tidak leka. Tidak leka dengan arahan. Maulana terjemah, yufarrutun ni mana leka. Tidak leka dengan arahan. Summa ruddu ila Allah. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq. Pemimpin, pelindung mereka yang sebenarnya. Ala lahul hukmu. Baginyalah segala keputusan. Segala keputusan. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan dialah paling cepat perhitungannya. Kul katakanlah, may yunajjikum. Siapakah yang akan menyelamatkan kamu? Ini dalil i'tirafi. Arab Mekah tak guna sini. Bila duduk dalam laut, bila dia nak kena desak, dia kata, ya Allah. Min gulumatil barri wal bahri. Dari kegelapan darat dan lautan. Arab Mekah, bila berlaku lagu ni, dia akan, ya Allah. Jadi sebenarnya, kita silap faham, ingatkan Arab Mekah tolak Allah. Dia bukan tolak Allah. Dia terima Allah. Tapi dia campur.
Hak besar Allah, hak kecil roh. Tadu'unahu. Kamu waktu ni kamu seru Allah. Bukan kata Allah saja. Tadarru'an wa khufiyah. Dan kadang merendah diri dan rahsia. Kan? Suara yang slow, rahsia. Lepas tu tengok, kalau cara cara orang yang tidak rapat dengan wahyu Allah, biasanya bentuk doa ni tak tepat. La'in anjan, benar-benar jika dia menyelamatkan kami min hadihi, dari ini, tengok, lanakunanna, benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Silap tahu mana ni? Tidak menempati ayat 5 juga. Sepatutnya sebut hak Allah capai dulu. Kita bersyukur dah. Ni makna seorang-orang macam ni. Hak kita tercapai dulu, lepas tu baru hak Allah. Macam kita kata, ya Allah, bagilah sembuh. Kalau sembuh, kita nak mengaji. Kalau tak sembuh, tak mengaji. Jadi, kita minta hak kita baru hak Tuhan. Sepatutnya, ya Allah, kita sedar mengaji ni kena mengaji, kita mengaji dah. Bagilah kesembuhan kepada kita, biar kita boleh mengaji lama lagi. Ha, gitu. Hak Tuhan sebut dulu baru hak kita. Dia terbalik. Hak kita sebut dulu baru hak Tuhan. Jika engkau selamatkan kami, barulah kami nak jadi bersyukur. Kalau tak selamat, tak syukur. Tak lagu tu. Patutnya kami syukur dah macam, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman fa amanna. Kan? Barulah kita kami beriman dah. Faghfir lana. Maka ampun Allah, sebut hak Allah nak dulu. Baru kita nak. Ni sebut hak kita nak dulu baru sebut hak Allah nak. Ha, terbalik. Mana Allah nak kata kalau lagu ni bentuk doa dia, Allah takkan beri taufik dia buat benda tu sebab dia letak hak Tuhan nak tu standard nombor 2. Hak dia nak nombor 1. Hak Allah nak nombor 2. Maka Allah tak beri taufik sebab dia letak hak Allah nak standard nombor 2. Dia nak beri taufik buat benda tu kena letak hak Allah nak tu nombor 1. Kalau aku selamat tak selamat, memang syukur ni barang wajib, barang kena buat. Duk ke kapal, kena bersyukur dah. Bukan tu buka darat, syukur. Langak ke kapal, dia kena bersyukur dah. Lepas tu, baru minta kita, ya Allah, kita bersyukur dah ni, kan. Sebut, kan, mana sebut hak yang hak daripada Allah, baru kita minta kita. Kul katakanlah, Allah yang menyelamatkan kamu minha, dari ini dan dari setiap kesukaran, mengkuli karbin. Semua kemudian kamu, kemudian lepas tu balik ke darat, kamu pun syirik ke dia. Jadi masyarakat Arab Mekah ni, dia duduk bolak balik di antara tauhid dan syirik. Jadi dia campur. Dia bukan syirik lepas tu tak, dia kadang-kadang tauhid, kadang-kadang syirik, kadang-kadang tauhid, kadang-kadang syirik. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang ruh. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang ruh. Dan banyak ruh daripada ya Allah. Kita sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Masuk dah. Bagi dah.